Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini kita akan review nasi kotak harga 30 teman-teman. Ya, yang pertama ada kerupuk udang, kemudian ada payek jumbo, ini ukuran besar ini teman-teman. Ya, payek kacang, dan kita bisa lihat teman-teman, ada lagi kue pasung. Ya, ada payek, ada kue pasung, dan menu utamanya adalah ayam bakar teman-teman. Ya, seperti ayam bakar juga ada dua tambahan menu, ada greh atau ikan asin goreng tepung, ada dua tambahan menu, ada serundeng, sambal dan lalapan, ada telur asin. Ya, ini telur asinnya, ini serundengnya. Ya, untuk tambahan menu ada kacang panjang dan sambal goreng ati. Ini sambal dikemas dalam cup kecil ini teman-teman. Untuk nasinya ini ukuran 1 cup ini. Ya, seperti yang di KFC. Ya, seperti ini nasi kotak harga Rp30.000. Pas banget untuk hajatan, sudah ada jajanannya. Ya, segini saja review singkat kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.